Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya akan menunjukkan alat terapi yang murah, yang alhamdulillah saya coba temukan sendiri. Apa yang bisa membantu pergerakan tangan saya. Jadi saya kepikiran katrol, ternyata itu disarankan juga oleh beberapa orang yang bisa dibilang tukang pijet sama terapis juga. Saya katrol bisa membantu untuk melatih pergerakan tangan biar lebih enteng, lebih mudah. Nah ini harga ya katrolnya murah. Cuma katrol sumur biasa harganya 45.000. Kalau talinya terserah, misalnya teman-teman bisa membeli atau ada di rumah mungkin. Kalau ini sengaja saya beli katrol karena di rumah sumur masih pakai katrol juga, jadi terpaksa beli baru. Kalau enggak ya saya ambil buat ini terapi. Jadi hari ini saya akan tunjukkan beberapa terapi menggunakan katrol. Untuk sebelumnya kita melakukan pelemasan apa pemanasan gitu ya. Jadi kita usap-usap dulu lengan bahu kita agar nggak terlalu sakit. Habis itu kita melakukan pendulum swing sekitar 1 menit. Atau 20 detik aja cukup. Nggak perlu 1 menit karena kadang mungkin sebenarnya 1 menit itu sebentar tapi kelihatannya lama. Nah kita ganti kanan kiri. Putaran ke kiri. Lalu ke atas baliknya ke kanan. Nah, akhirnya udah selesai pemanasannya. Mari kita lakukan terapi menggunakan katrol. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk terapi katrol kita cukup 20 kali, nggak usah banyak-banyak, yang penting sehari paling nggak dilakukan sekali. Ketika ditarik itu rasanya
bahu terasa pegel sekali. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena membiasakan untuk merasakan pegel juga membantu proses shoulder untuk cepat sembuh. Melakukannya 15 kali. Ini alat terapi yang murah yang saya kepikiran. Untuk terapi yang lainnya, berjalan-jalan, menumpuk pantat di bawah perut biar membenarkan posisi tulang. Soalnya saya sejak kena jantung hampir selalu membuk, jadi saya benarkan posisi tulang belakangnya. Begitu saja teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Teman-teman yang menderita stroke dan jantung, stroke atau penyakit yang lain, jangan patah semangat, tetap berdoa dan berikhtiar, semoga Allah menyembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.